Dan sekarang banyak sekali masyarakat di Bali yang menyaksikan acara ini melalui sosial media. Masyarakat semakin mengetahui siapa pemimpinnya. Saya merasa tingkat popularitas dari Arya Widarta ini meningkat tajam. Saya masyarakat atau sosial? Dengar dulu, Anda yang tidak. Bapak kalau tidak bisa mengikuti, Bapak boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Saudara-saudara peserta dari sosialisasi, dari press conference dan juga dari dialog Pancasila, saya aturkan pengajari umat Om Swastiastu, Om Sri Saraswati yang nama suara. Semoga sekalian kita yang hadir di sini diberkati dengan kecerdasan intelektual dari Sang Hyang Aji, Ibu Dewi Saraswati. Saudara-saudara, saya didampingi oleh Saudara Ketua dari Persaudaraan Hindu Muslim Bali, Bapak Ana Agung, Orang Agung dari Buri Gereja Kementerian. Kemudian juga benten utusan dari Juru Penyarikan dari Majelis Desa Adat Kecamatan Mustofide, Bapak Lewis Abdul, saudara-saudara yang hadir di rumahku yang saya sucikan, dari instansi yang diundang, dan masyarakat yang diundang melalui media pada hari ini dan tentunya kepada wartawan. Pertama, kami mohon maklum karena keterbatasan tempat dan keharusan untuk mengikuti protokol kesehatan. Maka kami mengadakan acara ini dengan kesederhanaan, tetapi pada hari ini sudah ada teman-teman yang membantu untuk live streaming, dan sekarang banyak sekali masyarakat di Bali yang menyaksikan acara ini melalui sosial media. Yang Mas Punggara nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang menurut saya sebagai anggota DPD, momentum ini sangat baik sekali. Karena pertama, DPD RI semakin dikenal oleh masyarakat. Memang itu tujuan kami, karena sebagai lembaga baru, DPD RI harus selalu menunjukkan eksistensinya. Yang nomor dua, masyarakat semakin mengetahui siapa pemimpinnya. Saya mengakui semenjak isu-isu ini berjalan, dan anehnya isu ini berjalannya sejak awal pandemi, saya merasa tingkat popularitas dari Arya Widarta ini meningkat tajam sekali. Ini blessing yang luar biasa. Jadi semua orang membicarakan awal ini. Semua orang. Semua media, semua platform-platform itu sebenarnya tiada hari tanpa awal. Dan Astungkara ini merupakan suatu promosi yang gratis sebenarnya, karena promosi yang tidak murah. Dan inilah sebenarnya purpose-nya adalah untuk minimal orang itu menoleh. Ada seorang wakil rakyat yang tidak mainstream cara berpikir. Ya, kita memiliki 4 orang DPD, kita memiliki 9 orang DPR RI. Astungkara sekarang fokus masyarakat ya, untuk bisa selalu bertanya dan mengajukan aspirasi terutama di DPD RI ini sebagai lembaga negara. Saudara-saudara, sebagaimana undangan yang disampaikan bahwa ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dan kami juga sampaikan melalui momentum ini terkait dengan adanya statement dari saya tentang masalah seks bebas di kalangan anak muda. Kemudian juga suatu himbauan untuk memakai alat kontrasepsi. Kemudian juga terkait dengan masalah planet dewa, terkait dengan masalah musuhnya, terkait dengan masalah campiran, statement Blok Ajung, terkait dan yang paling heboh tentunya adalah terkait dengan masalah Hari Kris.
Saudara-saudara, sebelum saya mengungkit kepada masalah, dan saya akan jawab, secara kesatria saya akan jawab. Dan kemarin pun, saya secara umum ingin menunjukkan teladan kepada masyarakat. Pertama, Arya Wedanarta ini adalah incumbent. Satu-satunya anggota DPD yang lolos di pemilu kedua. Yang nomor dua, Arya Wedanarta ini adalah pemenang pemilu mutlak di Bali. Dua berturut-turut dua kali. Tanpa kampanye, tanpa money politik, tanpa menggandong dengan parpol. Saya hanya seorang guru, hanya seorang dosen biasa. Saya harus memberikan suatu teladan. Apalagi makin Arya Widakarna adalah bagian dari komite satu bidang hukum yang harus taat kepada aturan dan perundang-undangan. Maka dari itu, jika bakal dari permasalahan ini itu adalah terkait dengan adanya pemotongan video. Saudara-saudara yang hadir dan menyaksikan dari acara ini harus paham, apapun yang menjadi viral saat ini, itu adalah video lama yang disampaikan dalam acara resmi. Karena video itu saya sedang bertugas menjadi seorang anggota DPD sesuai undang-undang. Videonya itu diperkirakan tahun 2017, tahun 2018. Sudah lama itu diunggah. Karena ada beda, karena kalau bekerja beda sama pejabat lain. Dia harus transparan. Makanya jangan heran, sosial media AWK mungkin di kalangan pejabat paling banyak untuk dicari. Saya transparan, semenjak yang dilantik menjadi anggota DPD tahun 2014, saya ingin meniru Pak Jokowi, saya ingin meniru tokoh-tokoh hebat lagi di Indonesia, bahwa di Bali ada anak muda yang dipilih oleh rakyatnya dalam suara mutlak ingin menjadi sesuatu yang berbeda. Salah satu bukti perbedaan adalah selalu transparan dalam bekerja. Coba pakai simotor, lihat pejabat yang lain, lihat wakil rakyat yang lain, ada nggak seperti dia yang transparan dan terbuka? Itu yang namanya good governance. Yang nomor dua, saya ingin menyampaikan motif orang yang memotong itu dulu diseimbangkan. Saya bisa saja laporkan dan mungkin akan saya laporkan. Memotong-potong video saya dari video 1 jam misalkan hanya dipotong 3 menit, hanya dipotong 1 menit, hanya dipotong 5 menit. Kalau orang itu adalah orang atau kelompok itu adalah kelompok yang trikail tari sude, tidak memiliki suatu tendensi politik, saya kira masyarakat biasa tidak akan tega dan tidak akan niat untuk memotong. Saudara harus paham dulu, ya. Memotong video itu butuh skill, butuh niat. Jadi niatnya pikiran yang baik dan nggak ada, kemudian mengunggah. Apa niatnya mengunggah? Maka dari itu senang sekali ketika kami, ketika tim humas kami membuka video-video yang asli, masyarakat akhirnya menjadi tercerahkan. Oh, kalau dilihat pidatonya Haji Widodo secara utuh, apa yang disampaikan ya biasa-biasa saja, normal saja. Begitu. Nah, mungkin saudara harus fair, mandel dan kena karma. Karena pemotongan video yang dialami oleh Arya Widodo bisa terjadi sama setiap warga negara loh. Kita sudah lihat bagaimana Bapak Ahok dipotong videonya. Kita sudah lihat bagaimana pidato dari ketua umum partai, dari tokoh-tokoh, bagaimana video dari Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR, bagaimana video dari Ibu Megawati, bagaimana video Ibu Sukmawati, tokoh-tokoh nasionalis lumbuh dipotong, dipotong, dipotong. Sekarang apa bedanya? Mereka yang potong video saya dengan mereka yang potong video-video dari tokoh-tokoh nasional. Apa bedanya? Dan aktornya sama. Orang Bali itu gak mungkin potong, sudah sibuk upacara, sibuk cari upah jiwa pandemi. Gak ada niatan. Dan kita diketahui ini provokatornya pintar. Di masa pandemi tidak ada pekerjaan, orang jelas fokus kepada sosial media. Dan sosial media inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh provokator.
dan fake account itu. Tetapi mereka salah pilih lawan. Dikiranya Arya Wedakarna akan menyerah. Dikiranya saya